Halo bro sista, back again with me Abiat 01, beginning from zero to hero. Oke, sebelumnya terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini. Semoga kalian sehat selalu bro sista. Dan selamat datang di channelnya Double Creator. Oke, seperti biasa, gue akan men-sending game Android lagi, dan ini adalah gamenya para wibu. Dan gue benar-benar interesting dengan game ini karena di game ini ada fitur nikah. Dan ukuran gamenya sekitar 114 MB dan sudah di-download lebih dari 10 juta kali. Dan ini juga offline bro sista, jadi tenang saja bagi kalian yang di tempatnya susah sinyal sama seperti tempat gue ya. Tidak perlu khawatir, kalian hanya perlu mendownload saja. Dan seperti apa gamenya, langsung aja kita masuk ke gamenya bro sista. Oke bro sista, kita sudah masuk di dalam gamenya. Dan nama gamenya adalah Sakura School Simulator. Dan di game ini katanya kita bisa nikahnya, tapi kita belum tahu. Oke, ini ada tampilannya. Di sebelah kanan atas ada settingan grafis yang mulai dari low sampai high. Dan di sebelah kiri ada setting, dan di sebelah kiri bawah ada kredit. Di sini ada new game dan select custom. Mari kita coba select custom. Dan BTW sebelumnya gue udah pernah mainin gamenya dan cukup bagus. Di sini kita bisa ganti nama dan ganti pakaian. Kita gak usah ganti pakaian, kita ganti gaya rambut bro sista. Gue mau yang pertama, dan warna rambutnya gue suka warna biru. Dan di sini ada banyaknya, kalian silakan lah, setelah kalian mainkan gamenya kalian pilih-pilih sendiri. Di sini gue cuman mau ganti gaya rambut dan mata. Di sini matanya gue mau warna merah, mantep. Dan di sini di sebelah kiri atas ada face ya, kita bisa merubah wajahnya bro sista, wajah waifu kita ya. 1, 2, 3, 4, 5, gue suka yang kelima, face nya ada 5. Dan mau kita back aja. Dan di sini mari kita new game aja nih. Okay, start the game after playing video ad. Save data will be overwritten. Okay aja deh. Okay, if the application shut down soon after it started, please use smartphone. Okay, bro sista, kita sudah mulai memainkan ya. Kita sudah masuk dalam game. Seperti inilah gamenya. Lihat grafiknya mirip-mirip GTA San Andreas. Dan ini keren. Dan aduh, kampret. Dan waifu kita cukup kawaii. Kawaii banget malah anjir. Di sini kita akan coba-coba ada action. Kalau action itu untuk melakukan tindakan yang ya tindakan aja. Ada attack, kita bisa gelut. Oke. Pukul tendang anjir, mantap. Kita bisa jump, tapi hati-hati kalau melompat. Yuk, Andro kan nyingsa soalnya. Kamu lawan harap kita. Ayo, ajek, asar, nafsu nopo lagi. Begitu di sini. Di sebelah kita ada jetpack, di sini juga untuk terbang ya. Dan di sana ada boyfriend kita lihat. Sekarang ke sana lagi. Kita coba di sebelah kiri atas ada menu. Menu ini ada area move, area bergerak, dan bila kita memencet ini kita akan teleportasi seketika, jadi gak usah jalan ya, kayak gitu lah, gak usah jalan jadi gak ribet ya. Dan ini ada radar, map ya, dan ada mission. Ini ada mission, kita misi kita banyak sekali karena kita ada pelajar ya. Biasanya pelajar itu memang banyak tugas anjir. Dan ada help dan item. Dan ini
ada icon-icon ini, di sini kita tekan aja help di kiri atas, dan di sini icon-icon lope-lope adalah number of love. Oh, kita bisa jadi harem. Dan di sini ada number of fan, number of people who pursue apa, dendam atau marah mungkin, gimana. Dan di sebelah kanan atas ada life, ada health point kita, ada save, ada kamera. Kita ke boyfriend, bro sister, kita ke boyfriend. Dan di game ini, karena di game ini bisa talking, kita bisa ngawang kong, kita bisa ngobrol. Di sini kita ngobrol. Okay, hello. Okay, mantap. Di sini ada banyak, di sini ada kiss. No thanks, tapi gak bisa mungkin karena belum. Mungkin jika icon locknya udah tambah itu pasti bisa mungkin kiss. Di sini ada hug peluk ya. Kalau pelukan bisa bro sista, kita peluk lagi. Kita peluk lagi anjir. Dan di sini kita bisa hold on tuh kayak gandengan tangan kayak gini. Gandengan tangan kayak gini bro sista, lihat, mantep kan. Dan di sini kita bisa nikah mungkin untuk calonnya nih. Dan kita juga bisa ganti karakter, karakter cewek atau cowok ya. Mungkin bagi kalian yang ingin jadi king harem, kalian harus pilih karakter cowok nah. Atau mau jadi fuck boy. Ada talking, di sini ada you. Dan di sini sepertinya ini teks untuk memuji perempuan. Kalau menurut gue sih. Kita bisa ngapain lagi? Kita bisa masuk ke dalam rumahnya. Di sini udah kan? Talkingnya udah. Udah. Ada cara edit. Coba. Tunggu. Cara edit itu mungkin untuk kita membuat dialog sendiri ya. Kita masuk aja ke dalam bro sista. Nah, di game ini kita bisa modal mana kamar mandi, mana klosetnya, mungkin di sini. Nah, di sini klosetnya kita bisa modal bro sista di sini. Oke, siap. Kayak gini nih modalnya anjir. Oke, kawaii sekali ya karakter kita, jadi nafsu liatnya. Keluar lagi aja deh. Disini ada doggy. Kita kiss. Gak bisa. Oke. Disini ada ruang kerja mungkin. Disini juga ada kamar mandi bro sista. Bisa ganti. Kampret. Disini kita bisa mandi. Ngebug. Kampret ngebug. Ngebug bro sista, ngebug, lihat ngebug. Oke, jadi lepas ya? Gagal dong. Sini lagi kita ganti pakaian lagi. Dan di sini ada ruang tamu. Oke, dan di sini ruang kerja bro sista. Oh, kita bisa bawa tas. Bisa. Kita dapat uang, dan di sini kita bisa belajar PC. Oke, kayak gitu tuh. Ngapain coba ya? Dan di sini kita bisa apa di sini? Ada hal yang menarik di sini. Kita bawa dulu laki-lakinya, boy. Sini boy, come with me. Oke, follow me. Masuk ke sini. Pergi kemana bro sista? Dia mau di sini, dia mau tidur di sini. Kampret. Wah, jadi nafsu liatnya. Dan di sini kita bisa tidur bersama ya. Mungkin kalau sudah pacaran, apakah akan terjadi kampret moment?
kita nggak tahu ya bro sista. Dan ini kalau menurut gue ini wah cukup worth it, cukup bagus, ukuran sekitar 114 MB. Sini kita bisa menikah juga bro sista, mantep kan. Grafiknya cukup bagus, sama seperti GTA San Andreas kalau menurut gue. Oke, sepertinya tidak ada fitur-fitur lain. Oke, baiklah bro sista, cukup sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini sampai selesai. Semoga kalian sehat selalu bro sista, dan mari kita bertemu lagi di next video. Bye bye. Oke, keren juga ya. Kita tunjuk. Oh, di balap. Ampun bang. Kampret, ampun. Jetpack gue terbang. Ampun.